Apa kabar kawan-kawanku semua? Mudah-mudahan di dalam kesempatan kali ini kita semua selalu sehat ya. Terutama dompetnya itu sehat ya. Jadi lebih sehat lagi, mungkin seperti itu kira-kira. Dan untuk kesempatan kali ini saya hadir di channel Remember Me 74 ya, dengan membawa satu cerita. Ceritanya ini adalah tentang seorang lelaki, sebut saja namanya Pak Jono. Dia ini usianya 55 tahun. Dia ini bekerja sebagai tukang kebun sekaligus merangkap menjaga rumah. Dia ini bekerja di keluarga Bu Indriani atau yang biasa dipanggil dengan Bu Yani. Dia ini berusia 41 tahun. Dan disinilah pada akhirnya tercipta suatu kisah yang tidak semestinya terjadi. Tetapi akibat dari kisah itu, Bu Yani yang tadinya adalah seorang istri yang setia, kemudian memakai pakaian yang serba tertutup, itu berubah. Mari kita simak saja seperti apa keseruan dari kisah ini. Semoga kawan-kawan yang ada di Remember Me 74 ini terhibur dan semakin senang untuk selalu menyimak konten-konten yang saya bagikan. Oke, kita cus ke cerita selengkapnya. Jadi Bu Yani ini memang profesinya adalah sebagai seorang guru. Kemudian suaminya itu adalah sebagai pegawai ya, seorang pegawai juga, yang mana dia ini sangat sibuk dan sering sekali harus tugas keluar kota. Sehingga ya Pak Jono itu sering juga diminta untuk tinggal di rumahnya itu atau menginap di rumah itu.
Dan dikarenakan Pak Jono ini yang biarpun usianya yang sudah 55 tahun, karena dia ini ya normal begitu ya, sehingga melihat keindahan-keindahan yang ada itu, tentu dia ini mencari cara bagaimana supaya bisa mewujudkan keinginan-keinginannya itu. Jadi jangan kemana-mana dulu kalau belum cerita ini selesai ya, supaya alurnya bisa nyambung, bisa berurutan begitu. Oke? Awal mula kenekatan Pak Jono ini adalah sore itu di saat turun hujan, ya menjelang turun hujan. Ini Bu Yani ini berniat untuk mengangkat jemuran, tetapi ternyata di sana keduluan Pak Jono. Pak Jono yang melihat kehadiran Bu Yani malah melakukan sesuatu yang membuat Bu Yani terperanjat. Ya, Pak Jono melakukan ritual dengan aksesoris milik Bu Yani. Bayangkan, wow. Jadi jangan kemana-mana, ini ceritanya cukup seru dan cukup panjang ya. Ikuti dari awal sampai akhir.
Dan ingat, untuk yang baru menemukan channel Remember Me 74 ini, segera memberikan dukungannya, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan dihidupkan juga loncengnya. Ini durasi sekitar 20 sekian ya, jadi tetap bersama saya, kita selesaikan cerita ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Remember Me 74. Oke kawan-kawanku semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.